Oh, hayo gozaimasu. Mau ke mana? Kita mau jalan-jalan. Okay, babynya Pertama tidur. kali ngajak baby. Oh ya, oke. Okay. Ergo baby. Belilah ergo baby. Terutama yang second. Okay, ini tidur ya? Udah tidur ini, enak banget ini. Enak gendongannya? Enak, nggak kerasa kayak gendong. Oke. Kayak ngelus-ngelus perut buncit yang seakan semakin membuncit ini seperti di masa depan. Berarti kan perutnya akan membuncit seperti ini. Jadi tidak membayangkan ngelus-ngelusnya seperti ini. Oke. Ayo kita jalan. Kita hunting tiket dulu. Ini ada yang berapa? Curhacinya ada yang berapa slot? Ini Shinkansen ya kayaknya. Yang ini. Ichi ni san yon. Yon wa ikura? 8.000. Kalau 4 hari 8.000. Mika mau hari ini. Berapa? Koseng 5.600. Dua slot. Halo, si kecil masih tidur? Tidur terus dia. Enaknya. Bangun. Aduh. Lihat sana. Lihat sana. Kak mau. Mimi. Pantai, bumi. Laut. Iya. Kalau di mana? Di Wapuna. Ada pangkalan Amerika Serikat. Oh iya. Angkatan Laut. Eh, omongan. Oh, ini juga mau ngomong apa? Apa? Iya. Bukit. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Ha ha ha.
Sudah sepi. Keretanya sepi. Ini Pagoda. Terus mana lagi ya? Joji Shoot itu apa? Terus tetapnya oh di sini. Dedeknya nangis. Tunggu dulu sebentar. Karena nggak ada bis yang lewat, maka kita memutuskan untuk jalan kaki. Kira-kira 30 menit dari stasiun ini ada temple. Oh. Terus apa? 30 menit. Ya kita. Dulu ke sini cuma sampai depannya stasiun Kutok. Sekarang bawa anak, kita mau ke pagoda. Namanya pagoda apa tadi? Horikuji. Horikuji. Kita lihat seperti apa pagodanya. Mungkin naik bis hijau ini. Bis hijau? Naik ke pagodanya. Coba di shoot itu. Iya, belum, masih sebentar lagi lewat. Di sini kah? Uh-uh. Oh. Atau bis yang belakangnya itu. Bis mana? Itu ada bis biru tuh. GR. Ini kayak ini adalah toko ya? Ini Hondorinya Yamaguchi. Setiap kota itu kayaknya ada Hondori. Ini Hondorinya Yamaguchi ini kayak gini nih. Ini ada apa itu ya? Masih merah. Oh. Dengar suara piano seperti yang di Takehara ya. Tapi seperti iya. Kawat bawah ya. Kawat bawah. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jalur sepeda di sini. Xavier. Di Yamaguchi termasuk banyak tempat wisatanya ya. Cuma karena kita di sini sudah sore, jadinya kita ke pagoda aja. Museum.
lanjut, ayo. Video udah. Iya. Bukit Pami. Apa masih jauh? Tinggal dikit. Itu gak ada. Mana? Hindari. Masuk gede. Tuh gue. Ini gini. Arigato gozaimasu. Sudah. Berarti sudah tadi tuh? Iya. Hindari. Masuk gede. Tuh gue. Ini gini. Arigato gozaimasu. Sudah. Berarti sudah tadi tuh? Iya. Sampai kah? Ini tempat pelatarannya masih. Apa katanya? Katanya sudah sampai. Oh, ini parkirannya kali ya. Masuk gue bikin yuk gitu katanya. Ada taman bermainnya, mungkin kalau summer apa? Kayaknya bisa main di situ gitu ya. Kalau winter Juhachi lagi. Ya iya. Juhachi. Oh, itu mana? Ini sampai ke kita. Lihat. Itu. Oh iya, itu pagodanya ya. Iya. Oke. Yamaguchi. Akhirnya setelah 30 menit jalan dari stasiun, enggak sampai ya. Sambil membawa beras 5 kilo sampai juga di Rorikuji Temple. Dan Yamaguchi ini tempat restorasi Meiji itu digodok pertama kalinya. Jadi kota kecil yang dikelilingi bukit ini. Kota kecil yang dikelilingi bukit ini mempunyai sejarah yang penting bagi Jepang karena pertama kalinya itu dicetuskan restorasi Meiji itu. Dan yang menjadi landmark dari Yamaguchi ini adalah jeng-jeng. See? Sebenarnya Yamaguchi ini kotanya nggak terletak di jalur utama Sanyo Line ya. Kalau jalur utama Sanyo Line seperti apa namanya? Seperti Hiroshima itu ramai. Tapi kalau sini nggak sepi karena jauh dari pusat keramaian. Tapi di sini ada universitas namanya Universitas Yamaguchi Daigaku. Through my heart, besides saying the word,
Nah, ini ada penjelasannya nih. Ini kunci tempel ini apa sebenarnya? Oh, ternyata sejak tahun 1442. Lama sekali. Gak bayar gitu maksudnya, katanya dibayar. Iya. Gimana itu katanya di? Di webnya tadi 200 yen. Dilihatnya 200 yen. Belum terkirim ya tuh. Oh iya, kan ada yang matikan. Oh iya. Horikuchi Temple. Dan yang mungkin apa namanya, kita tidak akan bisa setiap hari ke sini. Enaknya buku. Ya, minum Ebel.